Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Sylvia Megavania di Rumah Multimedia Official Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya menggunakan aplikasi GetContact di HP Android terbaru 2023. Nah, dengan aplikasi GetContact ini, kita bisa mengetahui kontak kita dikasih nama apa di HP orang lain. Oke, langkah yang pertama, kita install dulu aja aplikasi GetContact-nya dari Play Store. Kita cari GetContact. Ini dia aplikasinya, langsung kita install aja. Nah, aplikasinya udah terinstall, kita buka aja langsung. Tap setuju dan lanjutkan. Tap lanjutkan. Pilih GetContact, tap jadikan default. Nah, di sini kita bisa pilih masuk dengan email ataupun masuk dengan akun Google. Di sini aku mau coba daftar menggunakan akun Google ya, teman-teman. Tap login dengan Google. Kita masukkan akun Google-nya. Kirimkan kode verifikasi ke nomor WhatsApp kami, tap mengirim. Tap OK. Pilih WhatsApp. Nah, di sini kita tinggal kirim aja pesannya. Terus tap di bagian link-nya teman-teman yang verify kit. OK, beres. Di sini kita close aja ya teman-teman. Nah, buat mengetahui nomor kita dikasih nama apa aja di HP orang lain, tap di bagian lainnya. Pilih di bagian profilnya. Nah, ini dia teman-teman. Orang lain menamai kontak kita ini ya. Beres ya, gitu teman-teman. Gimana caranya menggunakan aplikasi GetContact di HP Android? Segitu dulu aja video tutorial hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official. Bye.